Sekalian yang kalian lihat kan ini hutan bakau yang tertidur. Coba kalau semisalnya kita tidak dirundung banyak keributan, banyak itunya. Itu kan hutan bakau itu bisa untuk peternakan kepiting bakau. Dari sini tinggal di ekspor berapa uang? Lihat aja. Bahan yang tertidur. Inilah bakau-bakau kita. Coba kalau para investor turun ke sini menginvestasikan, kalau enggak mengajarkan masyarakat bagaimana untuk ternak kepiting bakau termasuk udang bakau itu organik. Jangan lupa di share, di subscribe, di like. Terima kasih.